尽管只是打包物资，志工依旧做足防疫措施，口罩、头套、手套都齐备，不敢有一丝马虎。这是慈济北干巴鲁联络点疫情之后的济贫发放，志工与当地军警合作，要发放给廖岛的贫困家庭。Kita ingin melaksanakan dengan cepat karena kebutuhan untuk kebutuhan pokok khususnya itu nggak bisa ditunda-tunda. Sehingga kita ingin secepatnya melakukan dan action untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. 以往的发放，民众得亲自到现场领取物资，但这一次因应疫情做了些许改变。Dalam rangka PSBB, bantuan ini disalurkan secara door to door, makanya.Kita menggunakan para Babin Kaptipmas, Babinsa termasuk ojek. Ini harapannya masyarakat tidak perlu berbondong-bondong datang ke posko kita, tapi masyarakat langsung menunggu di rumah dan menerima bantuan sosial itu di rumah. Ya karena ada yang COVID jadi orderan makin sepi gitu. Alhamdulillah terbantu juga.另外，在北苏门答腊省的明里市，志工也准备了2000份粮食要助贫，一样统一交给军警来协助发放。Yang memberikan bantuan berupa 1000 karung beras beserta 1000 bunga apa dus Indomie, insya Allah nanti amanah ini akan kami teruskan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Belum pernah bekerjasama dengangmasyarakat Yayasan Budi Suci, tetapi kami berharap kedepannya akan dapat bekerjasama dengan Yayasan Budi Suci. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini ada sangat baik, merupakan tingkat kemanusiaan yang bagus. 疫情之后，贫困民众无以为继，志工期盼这份援助能解燃眉之急，也让他们看见社会爱的力量。台新闻印尼综合报道。